Ah, cepat. Ah, kita tengok tekstur untuk bawang pula. Okey, jom kita tengok. Ah, ni tekstur bawang yang kita gunakan tadi lah, tak sampai seminit. Bawang ni dah siap. Nampak? Ah. Okey, hai, assalamualaikum semua usahawan. Okey, hari ni saya nak tunjuk kepada usahawan semua di luar sana cara menggunakan mesin potong dadu. Okey, mesin potong dadu ni sesuai untuk kita buat karipap lah. Kentang tu kita buat karipap. So, dengan menggunakan mesin ni, usahawan dah tak perlu dah potong pakai tangan, perlu buang masa, perlukan pekerja yang ramai. Hanya seorang saja pekerja mampu untuk kita siapkan. Daripada kupas kentang tadi video yang sebelum ni, dan kita potong dadu. Potong dadu ni DQ180 ataupun VC5 ni kita ada 6 mata pisau. 6 mata pisau. So yang kita nak pakai satgi ni adalah mata pisau yang berbentuk dadu. Potong dadu, saiz dadu lah. So memang sangat sesuai lah untuk usahawan yang di luar sana yang buat karipap ataupun buat samosa ataupun buat epok-epok. Mesin potong dadu ni bagi saya memang sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat terbaik untuk usahawan, sebab dia dapat menjimatkan masa. Kalau usahawan guna ni sekali guna je, tak perlu potong pakai tangan, hanya RM2,550 termasuk skrin pantaran. So usahawan di luar sana dapat jimatkan masa, dapat jimatkan tenaga pekerja. Okey, jom sekejap saya bawakan anda untuk mencuba ataupun demo secara live kepada anda cara menggunakan mesin potong dadu. Okey, jom kita tengok di tempat kejadian. Okey, kepada siapa yang sana berminat nak dapatkan mesin, bolehlah hubungi kita di kedaimesinmakanan.com. Okey, kita tunggu Ustaz tahuan ni untuk sediakan barang. Kentang dah dikupas, so sementara lagi kita akan menggunakan mata dadu. Dah standby dah rasanya mata dadu. Jom kita tengok di lokasi kejadian. Okey, di hadapan saya ni adalah mesin potong dadu. Yang kita menggunakan mesin ni adalah DQ180 model dia. So kita saya buka dan tunjukkan kepada anda. Okey, so kita buka dulu. Buka dulu. Okey, ni dia punya mata dia. Ha, ni ubi kentang yang dah dikupas tadi menggunakan mesin ni. So kita potong menggunakan dadu. So kita standby dulu barang. So ni mata dia lah. Mata dia untuk dadu. Sangat tajam. So ni pisau dia. Okey, mesin ni didatangkan dengan 6 mata, 6 mata pisau dia. Sementara lagi saya akan tunjuk 6 mata pisau ni. So, selepas kita kupas tadi, kita nak demo menggunakan mesin potong dadu. Okey. So 8 kilo potong dadu ni dapat kita buat lebih kurang dalam 20 minit sahaja. Kalau kita standby barang semua siap, dalam 20 minit siap untuk 8 kilo ubi. Ubi kentang. Ubi kentang ni lebih kurang dalam 2 guni lah. 2 guni. So kita masuk dulu. Okey. So ni bengkel lah, bengkel di belakang kedai. Okey, standby current. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, cara nak mudah dia macam ni lah. Kita masuk sekali. Sekaligus kena standby. Kita tak perlu pakai ni. Kita just tak perlu tolak. Kita just kita just pastikan dia masuk sahaja. Okey, kita zoom sikit. Okey, mata pisau dia. Ubi kentang. Okey. Okey, siap. Tak sampai 5 minit saja dah siap 8 kilo. Pantas lah. Sangat pantas. Ni hasil dia. Okey, hasil daripada menggunakan mesin DQ180. So kita nak potong bawang pula kan. Jom kita masukkan bawang pula. So kita tunggu next berterusan lah. So kita akan potong bawang juga menggunakan mesin ni. Tengok, tak banyak pun, tapi tengok dia boleh hasilkan berapa banyak sekali kita proses. Dengan menggunakan mesin ni sangat efektif. Sangat efektif. Okey, ready ya. Yeah?
daging. Okey, jom kita lihat. Ni hasil dia. Saya lebih suka nak tunjuk tekstur dia pada senang sebab kami di Wafi Industri menjalankan perniagaan secara online. So usahawan di luar sana kalau nak tengok tekstur, saiz ubi kentang ni, ni dapat lihat ni. Secara live real, saya tunjukkan kepada anda saiz dan ubi kentang ni macam mana. Ni saiz dia. Okey ni. Okey, dengan menggunakan mesin tadi, saya ulang sekali lagi. Dengan menggunakan mesin DQ180, 5 minit saja untuk potong 8 kilo ubi kentang. Memang sangat efisien dan cepat. Jimat masa tak perlu dah. Kita upah. Menggunakan secara tradisional, menggunakan tangan, potong, kupas, tak perlu. Dengan menggunakan mesin, kita upahkan perniagaan kita ke arah yang lebih efektif dan cepat. Kalau tengok tekstur untuk bawang pula, okey, jom kita tengok. Ni tekstur bawang yang kita gunakan tadi lah, tak sampai seminit bawang ni dah siap, nampak. Okey, ni bawang ni memang untuk kita buat macam ni sebab kita nak masak dia. Tak perlulah dadu sebenarnya. Just macam ni kita dapat potong. Memang cantik tekstur dia. Okey, ni ubi kentang, okey. So kita tunggu next, kita akan buat video yang seterusnya.